Yo, what's up Bujang? BBM Line, Instagram, and all social media user in the world. Oke, my friends dan my bros, welcome back with me Raden Dani Gurneta aka Bang Edun di channel yang paling Edun Pisut. Jadi sebelum lo lanjut ke videonya, jangan lupa klik subret untuk kita gaskan ke 100.000 subret. Bantu gua lah teman-teman, bentar lagi nih kalau bisa Januari ini kita 100k subret. Ya, dan turn notification untuk video-video selanjutnya teman-teman semua. Di sini gua pengen ngasih informasi sedikit ya teman-teman. Makasih banyak buat kalian semua. Tanpa gua minta like, kalian udah bantu gua like video-video gua. Gila, video gua rata-rata di atas 1000 like. Emang dari Eduners udah susah, memang udah ide wow, udah paten enjoy, wadidah awe-awe. Dan oke, jadi video kali ini kita bakal balik ke konten utama Bang Edun Pisun. Konten yang ada di channel-channel PES lainnya, yaitu Goal of the Week. Dimana video-video goal kalian yang dikirim ke gua, bakal gua nilai, bakal gua lihat, bakal gua kritik. Ya kalau ada kritik, dan gua cek-cek aja gitu teman-teman. Dan kita nilai itu tendangannya dari apa, itu goalnya gimana, itu caranya gimana, kayak gitu. Nah, dan satu lagi gua mau ngasih informasi buat kalian, teman-teman semua. Untuk video Goal of the Week ini adalah video Goal of the Week yang terakhir. Kenapa teman-teman? Karena yang terakhir untuk kalian ngirim lewat email. Jadi untuk di next Goal of the Week, gua bakal bikin kayak lebih gampang aja untuk kalian ngepostnya. Dimana nanti kalau kalian pengen bikin Goal of the Week atau pengen kirim video Goal of the Week, kalian bisa langsung tag aja di Instagram @bangeduns. Ya nih, G-nya di sini. Jadi kalian bikin postingan dan jangan lupa tag Bang Edun. Oke, baik. Jadi kita lanjut aja di sini untuk lihat video-video Goal of the Week dari brother-brother semua dari tanggal. Oke, teman-teman, kita sekarang langsung aja yang pertama itu dari Real Nation GOTW PES 2020. Oke, kita buka ya. Oke, Real Nation, tendangan dari Bung Jontinio. Is! Asisa di bala. Sap. Dihajar. Aduh. Oke. Di sini kita nilai teman-teman. Untuk nilainya gue bakal kasih 78/100. Kenapa teman-teman semua? Karena agak sedikit gak make sense untuk tendangannya. Tendangannya tuh dia ke atas gitu. Nah. Nih, aturan ke atas bolanya. Dia belum samping tuh. Tuh, kalau tendangan gitu seharusnya ke atas bolanya ya. Ini malah gol, tapi jadi masalah. Edun Pisun paten udah aman enjoy 78/100 paten. Oke, selanjutnya dari Dava Saputra. Oke, showing video. Kita tunggu. Kita play. Oke, tendangan bebas. Boom. Messi ya, jelas. IG Dava SP. Kita lihat tendangan bebasnya, kita bakal gua bakal kasih tahu gimana caranya supaya tendangan bebas kayak gitu dari awal ya, berarti ya bisa tendangan gol ke samping. Nah teman-teman, ini gampang banget caranya teman-teman. Kalian tinggal slice aja. Kalau misalkan kalian main di mobile tuh digeser aja ke kanan ya, jadi kayak ngelengkung dari kanan ke kiri ke kanan gitu, jadi ngelengkung kayak pisang gitu, nanti dia auto. Pokoknya kalau kalian pengen tendangannya bagus dan pas, usahain tendangannya langsung di slice begitu teman-teman, jangan ditahan-tahan. Kalau ditahan-tahan biasanya dia langsung nuki ke atas, jadi langsung di slice aja ke samping kayak begitu gitu, kayak gini nih, nih kayak gitu tuh udah auto masuk ke gawang, gue yakin kalau posisinya kayak gini teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian yang agak tahan gitu kayak pelan, nah itu ngancung gitu. Ngancung tuh apa bahasanya ya, lambung gitu. Iya, makasih ya untuk Dava Saputra. Selanjutnya dari Loot Video, Goal of the Week PES 2020, eFootball PES 2020, Mobile ya. Oke, kita open teman-teman dari Loot Video. Wow, boleh ditanya, gue suka. Oke, Lionel Messi kembali, tendangan bebas, jat kan, bener kan? Ada lagi yang ngirim sama teman-teman. Yang pertama free kick Messi, mungkin dia ada lagi. Ada beberapa video. Oke, ada banyak ya. Lumayan sih, kirim aja gak apa-apa. Lionel Messi, gue masih nunggu. Tendangan bebas, kan gue bilang makanan biasanya ya.
selanjutnya dari Memphis Depay, umpan. Ih. Lepas bola Depay. Anjir. Gua kira udah bakal umpan dong. Solo gol Messi. Messi bawa bola. Gol. Gocek. Siap. Langsung pinter banget. Siap. Shoot. Bam. Wah, ini udah bagus, udah bagus. Gua udah enggak bisa ngomong lagi sih karena yang pertama editan udah bagus, lagunya juga udah bagus dan dia tambah watermark di videonya. Itu menurut gua udah pas banget sih. Enggak apa-apa teman-teman untuk ajang kalian promosi IG kalian, YouTube kalian atau semuanya. Kalian kalau emang pengen promosiin enggak usah DM gua, Bang. Promosiin gua di YouTube enggak usah. Kalian kirim aja goal of the game bagus, save of the game bagus. Kalian pasang tuh watermark enggak apa-apa. Nanti di situ gua bakal promoin ya. Oke, teman-teman. Itu udah aman enjoy, udah kreatif. Gua suka. Ini 85 per 100. Jadi wow, ini paten. Aman enjoy. Oke, selanjutnya dari Alfi VW, Alfi FW. FW bukan VW, woi. FW. Sini tendangannya dari Eden Hazard, teman-teman, dari Eden Hazard. Ini gua kira Takefusa Kubo tadi. Bolanya mantul, dihajar, posisi emang agak bagus. Karena kalau misalkan di bawah gini takut diambil sama backnya, jadi langsung ditendang habis. Itu biasa dia langsung pencet shoot aja, teman-teman, tuh udah auto nendang kayak begini. Enggak perlu yang harus gimana-gimana, geser atau apa, enggak perlu. Jadi tinggal auto pencet shoot juga. Biasanya dia auto kepikiran sendiri kalau misalkan udah punya special skill untuk tendang seperti ini. Good 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 paten, eman enjoy. Oke, selanjutnya dari Fadel. Oke. Dipping shoot katanya, dipping shoot. Oke, kita tunggu dulu aja ya. Oke, kita open dari Fadel. I see. Ntar dulu sebelum gua lanjutin playnya, gua makasih banyak nih untuk yang upload episode sekarang karena udah banyak yang pakai lagu, udah banyak yang diedit, udah banyak yang aman enjoy. Gua di awe-awe. Ih, gua seneng banget. Tepuk tangan dulu untuk kita semua, teman-teman. Makin berkembang, gua suka banget ya. Oke, kita langsung gasken. Kita ulang. Oke, teman-teman, di sini kita langsung review aja. Pencetak golnya adalah Ilicic. Di sini gue masih agak ragu, teman-teman. Di sini gue masih agak ragu karena bolanya kelepas gitu. Soalnya kalau misalkan kalian lawan superstar atau top player, biasanya udah di-cut di sini, teman-teman. Nih, di sini. Udah langsung ke-cut, tapi ini bisa diambil mungkin karena emang karena bolanya nunggu, teman-teman. Kalian bisa lihat nunggu. No. Seharusnya udah bisa di-cut nih sama back-nya ini. Seharusnya udah bisa di-cut. Tapi overall udahlah, udah bagus ini, udah paten, gue suka. Gue nilai ini 73 per 100. Oke, kita open, teman-teman, dari Rasya Budianto. Wow, gue tahu lu main di mana nih, lu main di tablet atau enggak iPad ya. Kita lanjut. Gue sekarang lebih kayak nilai gitu, teman-teman ya, biar kalian tahu. Gol dari Go Celso, Lo Celso. Ini kayak golnya Toni Kroos nih, teman-teman. Wah, gila bos. Set, bam. Ketepis kiper langsung gol. Oke, selanjutnya dari Duyamanta Asprilia. Gol PES 2020 langka. Oke, siap. Katanya gak ada yang bisa golin kayak gini gitu. Oke, gue lihat. Belum ada lagu yang drop beat begitu nih. Belum goyang-goyang nih gue nih, teman-teman nih, by the way ya. Gue pada udah siap-siap goyang gitu, udah aman enjoy untuk bereaksa pindah-pindah dari lalala pada. Oke, kita open, teman-teman. Oke, gue ulangin dulu, gue belum merhati banget. Tendangan dari Muhammad Salah. Oke, sujud ya. Umpan jauh.
Iya. Oke. Iya emang gak ada, jarang ya. Emang jarang sih gol-gol kayak gitu sih. Oke teman-teman semua, that's enough untuk goal of the week kali ini. Dan udah paling gitu aja teman-teman video dari gue ya. Di sini gue cuma pengen bilang untuk goal of the week kali ini bagus-bagus semua, edun-edun semua. Dan untuk sekarang gue belum bisa ngasih hadiah teman-teman karena gue yakin ini yang punya email yang udah email juga gak bakal ngecek videonya karena ada beberapa kali gue adain goal of the week dan gue pengen ngasih hadiahnya orangnya pada nggak ada gitu teman-teman, makanya udah ini nggak ada hadiah dulu, nanti kita bakal adain hadiah lagi ketika goal of the week yang di kalian tag di postingan IG Bang Eduns ya, nanti di situ gue react dan mungkin gue langsung DM aja orangnya gitu untuk menang pemenangnya, atau enggak gue bakal notice di YouTube gue dan kalian bisa lihat siapa aja pemenangnya di situ. Oke teman-teman semua. Dan informasi yang kedua yang terakhir nih untuk menutup video kita hari ini adalah, nah untuk goal of the week dan SOTW mungkin gua reactionnya lebih kayak ke edukasi sekarang teman-teman, jadi nggak cuma nggak kayak gitu teman-teman, tapi juga ada selingan informasinya. Jadi kalau misalkan ada trik yang dia lakuin atau goal yang agak wow gitu, jadi gue bakal jelasin goalnya gimana gitu teman-teman, jadi mengedukasi juga gitu. Jadi kayak cuman gitu teman-teman ya. Oke, gue undur diri dulu teman-teman, ketemu lagi di next video. Gaskan untuk roll ball. Gue Raden Nandit Buradinata di boarding ball by pizza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.